dan terjadi pelanggaran prokes. Tapi kami yakin panitia di luar kesengajaan mereka, mereka tidak punya niat untuk melakukan pelanggaran prokes. Kalau mereka punya niat untuk melakukan pelanggaran prokes, saya yang pertama kali akan marah kepada mereka. Walaupun itu pun saya juga marah. Saya marah besar kepada panitia. Kenapa ini terjadi pelanggaran prokes macam ini? Dan ternyata betul, besok paginya kami mendapatkan surat dari Pemprov DKI dan kena denda 50 juta rupiah. Jadi kami terima denda itu karena memang kami mengakui pelanggaran prokes itu memang terjadi. Kami tidak pernah mengingkari. Saya sempat melihat berita di medsos kalau Polri itu sempat melarang penjemputan karena pandemi. Bahkan pada saat itu Menko Polhukam pun juga termasuk yang melarang. Tapi begitu tinggal last minute saya mau berangkat dari Saudi, saya dapat kabar bahwa Menko Polhukam yaitu Mahfud MD mengumumkan, yaitu di televisi, bahwa bagi yang mau menyambut silakan menyambut. Dan terus terang saya sendiri sebetulnya kaget. Saya sempat mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko Polhukam ketika itu karena telah memberikan satu diskresi, toleransi supaya mereka-mereka yang datang ini jangan sampai diproses secara hukum. Karena terus terang Majelis Hakim, apa yang terjadi di bandara ini lebih dahsyat daripada terjadi di Petamburan. Jadi jumlah masanya lebih banyak, pelanggaran prokesnya juga lebih banyak. Tadinya saya khawatir kalau ini akan diproses juga, yaitu ke proses hukum. Tapi ternyata berdasarkan keterangan Pak Mahfud sendiri, khusus yang di bandara, dia tidak proses. Saya tidak paham apa alasannya, tapi yang jelas yang di bandara tidak diproses, yang di Petamburan diproses.